12 Kamen Rider full length. Kita tinggal Henshin aja, guys. Deka Batu. Henshin. Shut eyes. Langsung Henshin aja, guys. Henshin. Halo guys, welcome to my channel Tang Yamin. So di video kali ini saya bakal bikin video review add-on 12 Kamen Rider full lengkap. Ada animasinya dan juga skillnya. Ini pokoknya add-on keren banget guys, bagi kalian yang ribet-ribet atau nggak mau ribet-ribet gitu guys untuk mencari add-on Kamen Rider, silahkan cobain ini add-on karena ini wajib kalian cobain guys. Oke, tetap semangat ke video. Seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah guys. Oke, mungkin tanpa berbasa-basi langsung kita review add-onnya. Let's go. Oke guys, masih banget cara mengaktifkan add-onnya cukup mudah, tinggal klik ke setting seperti biasa guys. Habis itu kan tinggal geser ke bawah guys, ini kan aktifkan, kan klik ke global resource, ini kan aktifkan yaitu Kamen Rider update 4.3 guys ya. Oke, btw ini cuma support di 1.19.50 ya guys ya. Oke, kita back. Habis itu kan tinggal klik play, kan klik gambar pensil di samping word yang sudah kalian pilih seperti biasa guys ya. Setelah masuk ke game setting, geser ke bawah guys untuk eksperimental gameplaynya, aktifkan guys semuanya guys, dari holiday creator sampai next major update guys. Oke, terus suspectnya diaktifkan, untuk behavior packnya juga diaktifkan, dan langsung kita review addonnya. Let's go. Dan oke guys, segini udah masuk ke dalam Minecraftnya guys. Oke, dan gimana sih untuk cara mendapatkan para drivernya? Cukup mudah, tinggal klik ke inventory seperti ini. Abis itu kan tinggal klik kayak gini guys, kan klik gambar pedang ini, dan kan bisa mengambil semua drivernya guys. Dan untuk yang bisa dipakai tuh, ini yang saya review semuanya nih guys, ada sekitar 15 driver guys ya. Jadi kita bisa menjadi 15 Kamen Rider guys ya. Ini mungkin saya review sekilas aja guys, karena ini ada banyak dan ya durasinya juga takutnya kelamaan gitu guys. Bentar. Oke guys, dari Kamen Rider pertama yaitu ada Kamen Rider Saber ya guys ya. Oke, ini kenapa tulisannya Saber guys ya Allah. Nah, kita tinggal Henshin aja guys ya, kayak gini, dan pasang guys ya. Ini untuk animasinya sekarang tuh lebih keren lagi guys. Kalau yang dulu kan kayak cuma kaku guys, kalau sekarang sudah keren guys. Oke, kita tinggal Henshin aja guys. Deka Batu. Saber Sword, dan ini kalau misalnya akan berubah jadi Saber Dragon ya guys ya. Bisa kan coba sendiri aja guys, kita lanjut yang berikutnya guys ya. Kita lanjut yang berikutnya, itu ada XA Driver ini guys, 1986. Langsung engine-nya aja guys ya. Kita langsung engine aja guys. Henshin. Waduh, gila guys, keren banget guys ya. Ini ada Iksa Kalibur, ha? Bentar guys, nggak bisa, aku kira ada skillnya gitu guys ya. Wah ini kan maksudnya gimana? Oh, bisa diubah menjadi tembak guys ya. Ini bisa nembak guys. Gila guys ya, keren banget cuy. Oke, misalnya kita berubah menjadi normal guys, kita seperti itu guys ya, cara untuk berubah menjadi normal guys. Oke, kita sekarang coba yang gamer driver atau punyanya X8 ya guys ya. Henshin aja guys, langsung kayak gini, dan ada dua guys ya. Ini kita langsung aja level max guys, karena ini dulu pernah saya review ya guys ya. Langsung aja kita ke level max guys. Maximum power. Kita kembali lagi, sudah guys ya. Kalau yang ini sebenarnya ada yang itu guys, versi apa tuh? Yes, ini untuk Hyper Muteki coba guys ya. Hyper Muteki X8 Henshin. Hyper Muteki BTW guys ya, keren banget guys. Wow, animasinya guys, gila. Wah kayak gini guys bentukannya, gila sih cuy. Ini tuh Hyper Muteki-nya guys. Kita back dan kita lanjut guys yang berikutnya, yaitu ada ini guys ya, Vulcan Driver dari Kamen Rider 01 guys ya. Oke, nah kita langsung engine aja guys. Cet aja. Henshin. Shut rise. Gila, keren banget. Ini ada tembakannya guys ya. Efeknya juga keren guys ya. Oke,
Kita langsung lanjut aja guys yang berikutnya, yaitu ada Kamen Rider O Driver ya guys ya. Kamen Rider O, langsung engine aja guys. Seret. Ada kau yang dilempar guys. Tora, Tuka, Baka, Gumbu. Bisa mode cakar guys. Gila gimana guys. Wah ini mode itu guys ya, mode cakar guys. Kita off aja. Kita menjadi normal langsung guys ya. Ini aduh ngebug guys. Ya Allah. Kita lanjut yang sekarang, ada Kifu atau Kiva guys ya. Wah ngebug guys. Gak tahu saya guys ya, kenapa bisa ngebug cuy. Kita lanjut aja guys. Sekarang ada Zigo Driver. Mungkin ini saya cobain yang cuma exitnya aja guys ya. Kalau misalnya Grand Zio, silahkan nonton di review sebelumnya guys. Kalau misalnya Grand Zio, silahkan nonton di review sebelumnya. BTW ini kalau misalnya kalian menjauh guys dari tempat awal kalian berubah, itu suaranya bakal mengecil guys. Tapi nggak tahu sih apakah udah di fix bugnya apa belum guys ya. BTW ini ada form baru guys, yaitu Zio 2 guys ya. Nah kayak gini. Kita langsung jadi normal aja guys. Nah ini kita cobain lagi. Ini ada XA Driver. Langsung engine aja guys. Anjay, wow, keren banget guys. Engine. Wow, ini yang versi terbaru guys ya. Ada juga yang versi 1000-an guys tadi guys ya. Tahu guys bedanya apa guys, bisa diganti kayaknya sama sih guys ya, dari yang sama yang tadi guys. Kita langsung aja lanjut guys yang berikutnya, yaitu ada bentar aduh pencet ya, ada Kabuto Zector. Langsung aja guys. Wow. Ini Kabuto, ini versi belum itu guys ya, belum apa, cast off ya guys ya. Ini kita sekarang cast off ya, cast off. Ini oh kayak pukulan gitu guys, semakin sakit guys ya. Dan attack speed kita juga semakin cepat gitu guys ya. Kita offin dan kita jadi normal lagi guys. Ini kita lanjut lagi yang berikutnya, itu ada Kamen Rider Build guys ya. Kok ini burus guys? Hah? Kill bus ini Kamen Rider apa ini? Atau di series Kamen Rider Build yang mana, silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, kita off, kita langsung lanjut ke berikutnya aja guys ya. Saya juga mau buru-buru guys ya. Ini ada Kamen Rider Complete guys, dari Kamen Rider Decade guys ya. Aido Sword Decade. Kita off aja guys. Langsung lanjut ke berikutnya saja guys ya. Oke, yaitu ada Chimera Driver guys. Langsung henshin aja guys, henshin driver. Ini kayaknya dari kids ya guys ya. Henshin Chimera. Si Gentoku guys ya, animasi berubahnya gitu guys. Kita langsung apa aja guys. Lanjut ke berikutnya guys, untuk Neo Driver. Ini kamera henshin. Berarti tiketnya tadi yang ini. Kamen Rider, Kamen Rider. Kita langsung lanjut aja ke berikutnya guys ya, yaitu ada Henshin Black. Ini gimana ini guys, Henshin Black? Oh ini kamera terjadul guys. Jadi ini sih kamera terpaling jadul guys ya. Sekarang warnanya gitu. Nah gitu guys ternyata guys. Swing anjay, bisa kayak gitu dong, keren banget guys. Kita off langsung lanjut ke yang terakhir guys, yaitu ada Kamen Rider ini guys ya, si Evol guys, dari Kamen Rider Build ya guys ya. Oke, langsung aja guys. Cobra sih. Cobra. Pokoknya musuh terbesar Sento ya guys ya. Oke. Dan ya ini keren banget untuk Kamen Rider Evolve-nya guys. Sumpah guys ya.
untuk detailnya juga keren sih guys. Oke, dan ya kita mungkin cukup gini aja sih guys, langsung ke cara pasang Edo-nya. Untuk cara downloadnya silahkan cek di deskripsi sudah Mediafire ya guys ya. Oke, langsung ke cara pasang Edo-nya, let's go. Oke guys, langsung untuk cara pasang Edo-nya cukup mudah, tinggal klik tan kayak gini. Habis itu kan tinggal klik lainnya, kalian klik ganti nama. Untuk zipnya dihilangkan guys ya. Oke, kita klik simpan dan simpan. Habis itu kan tinggal klik kayak gini kan, klik gambar, kalian klik Minecraft dan bam, langsung masuk ke Minecraftnya guys. Cukup simple untuk cara pasang Edo-nya guys ya. Oke, dan ini langsung masuk ke Minecraftnya, tinggal kalian tungguin aja guys. Oke, btw ini video terlama ya menurut saya guys ya. Video terlama saya guys, dan ya ini semoga kalian semua suka guys, karena ini full lengkap, ada sekitar 15-an Kamen Rider guys. Oke, kita tungguin aja guys sampai selesai guys ya, sampai ada tulisannya imported started, imported started, dan Violet guys, karena saya udah pasang Edo-nya guys. Oke, dan mungkin cukup gini aja untuk review Edo kali ini. Kalau misalnya suka dengan Edo ini, silahkan kasih 50 like. Dan goodbye in the next video berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe di bawah. Oke, bye-bye semuanya guys. Dadah, thank you, bye-bye. Makasih guys. Oke, dadah, thank you, bye-bye. Dadah, makasih.